wabarakatuh. Halo para pecinta IT English News. Jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pernyataan Ayu Ting Ting minta mahar 5 miliar rupanya berpengaruh pada popularitasnya. Semenjak pernyataan Ayu Ting Ting minta mahar 5 miliar terungkap, segala hal tentang pedangdut satu ini menjadi sorotan. Bukan hanya kehidupan asmaranya yang ramai dibincangkan menjadi perbincangan selepas Ayu Ting Ting minta mahar tersebut. Perjalanan karirnya di industri hiburan tanah air juga menjadi topik perbincangan. Seperti diketahui, Ayu Ting Ting memulai karirnya sebagai pedangdut dari hajatan ke hajatan. Hal itu diungkap Ayu Ting Ting saat ngobrol dengan direktur utama Trans TV, Atiq Nur Wahyuni di kanal YouTube miliknya. Pelantun Sambalado ini mengaku awalnya enggan menjadi pedangdut. Namun, karena ibunya adalah penyanyi, Ayu kemudian mengikuti jejak orang tuanya. Awal karir sebenarnya dari SMP dari umur 14 tahunan. Dulu di kampung, dari hajatan ke hajatan saya menyanyi, ibu saya ngajak saya. Ujar Ayu Ting Ting menceritakan kisahnya. Hingga akhirnya ia mendapatkan bayaran cukup besar dari menyanyi di sebuah hajatan. Pertama nyanyi itu dapat bayaran Rp250.000. Waktu SMP senangnya minta ampun. Anak seusia itu sudah bisa menghasilkan uang. Kata Ayu Ting Ting melanjutkan. Merasa senang bisa menghasilkan uang sendiri, Ayu pun memutuskan untuk terus bernyanyi. Sampai akhirnya, ada orang yang mengajak dia untuk rekaman lagu. Dari situlah, Ayu diperkenalkan dengan pencipta lagu Alamat Palsu yang melejitnya. Ibu satu anak ini awalnya tak menyangka jika lagu Alamat Palsu akan meledak setelah 5 tahun merekam single terbaru. Setelah 5 tahun, lagu itu tiba-tiba booming. Waktu itu saya lagi nonton televisi, lalu di acara musik yang dulu terkenal banget, disetelah lagu saya. Setelah lagunya diputar di sebuah program musik, Ayu pun mulai kebanjiran panggilan mengisi acara. Ayu menduga dirinya bisa terkenal karena gayanya yang berbeda dari penyanyi dangdut lainnya. Ia mengatakan, meski membawakan genre musik dangdut, penampilannya seperti penyanyi Korea. Momen itu seakan bertepatan dengan demam Korea yang tengah melanda masyarakat Indonesia. Sejak itulah, Ayu Ting Ting mulai dikenal luas sampai akhirnya menjadi penyanyi kondang. Dalam wawancara tersebut, ia juga menyebutkan bahwa awalnya ia bukan bernama Ayu Ting Ting, melainkan Ayu Debita. Yang kepanjangan dari Depok Betawi Asli. Terang Ayu Ting Ting yang membuat Atiq Nur Wahyuni tertawa. Ayu Ting Ting sempat bikin heboh gegara meminta mahar 5 miliar. Yang ternyata sang biduan dulu nyatanya rela keliling hajatan demi dibayar Rp250.000 saja. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan
informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kalian.